Kedaulatan ini pengertiannya luas. Kedaulatan dalam bidang politik, kedaulatan wilayah, kedaulatan mengelola ekonomi. Sekarang ini tidak di dalam semua aspek itu tidak semuanya bisa kita berdaulat gitu kan. Mengatur ekonomi kita sekarang tidak berdaulat. Kita bisa disetir oleh pihak lain gitu. Ini menjadi tantangan kepada kita. Kenapa bisa begitu gitu kan? Bagaimana sebuah negara yang kaya kok rakyatnya miskin gitu. Itu kan kita tidak punya kebebasan untuk mengatur diri kita sendiri. Seakan-akan kita disetir oleh pihak luar untuk mengikuti skenario yang mereka susun gitu.